Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners, kali ini kita di Rabu Sehati. Kita kali ini ngomongin tentang obat lagi nih, Ram. Betul, karena kita kan sehat ya, sehat Bani Radio. Betul. Jadi harus memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Kali ini kita harus perhatian dan juga harus tahu bagaimana caranya menyimpan obat dan stabilitas. Wah, tapi kita bukan ahlinya. Us, kita mah kalau masalah tambal ban kita ahlinya. Yoi, tapi kalau untuk obat mundur. Ya, jadi kali ini listeners ya, kita kedatangan narasumber juga. Yoi. Yaitu ada apoteker Senya Putri Amelia selaku dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Halo. Wah. Ini kan manggilnya Mbak atau Ibu nih? Mbak aja ya, mungkin biar lebih deket gitu ya. Ini perdana nih kayaknya ya. Iya, perdana, saya deg-degan banget ini, Mas. Mau minum dulu gak? Enggak, saya gak. Gak diminum lagi. Basa-basi ya, Mas. Kita panggil siapa nih? Senya Putri Amelia. Senya aja. Senya. Woy, gak ada suara dong nih. Senyap dong. Kali ini kita ngomongin tentang penyimpanan obat. Yo, ya. Nah, jadi yang pertama mungkin Mbak nih, kenapa penyimpanan obat itu harus benar dan sangat penting agar apa ya, obatnya efektif, terjaga. Iya, betul. Efektif. Kenapa? Oke. Mungkin sebenarnya kita mulai dari tahap yang penyimpanannya dulu gitu ya, Mas ya. Kalau misalkan nih, sebenarnya penyimpanan itu salah satu langkah yang sering disepelekan dan ibaratnya dianggap orang-orang tuh sebagai tahapan yang mudah aja. Bener, gitu. Benar. Padahal sebenarnya ternyata itu dibalik kemudahan tahapannya dia itu ada manfaat besar yang bisa didapatkan ketika kita melakukannya dengan benar. Gampangnya gini deh, misal kita gitu ya lagi sakit gitu, terus nanti pasti ujung-ujungnya kita butuh obat. Entah itu obatnya kita ngambil sendiri di stok obat di rumah kita, atau kita datang ke dokter terus nanti akhirnya diresepin, nanti kan akhirnya kita akan ibaratnya mengonsumsi obatnya. Obat itu ketika kita konsumsi, jelas itu biar nanti bisa menghasilkan efek, itu ada 3 syaratnya, Mas. Yang pertama, dia harus sesuai. Misalkan kita demam, ya jelas minum obatnya adalah obat penurun demam. Betul. Yang kedua adalah dosisnya. Terus yang ketiga itu adalah kualitasnya harus terjaga. Ketika proses penyimpanan itu salah, maka nanti otomatis itu akan mempengaruhi kualitas si obatnya. Jadi kalau misalkan ternyata penyimpanannya tidak sesuai, obatnya rusak, kualitasnya jelek, nanti otomatis obatnya bisa jadi tidak akan memberikan efek yang kita harapkan. Gitu. Makanya itu pada saat kita lihat kemasannya ada jangkauan dari sinar matahari langsung. Benar. Gitu. Karena mungkin ini sih, Mas, kalau misalkan kualitasnya jelek, itu ada 3 kemungkinan lagi. Yang pertama, bisa jadi si obatnya menurun efektivitas. Jadi ibaratnya misalkan tadi obat penurun demam gitu ya, dalam waktu 2 jam itu sudah turun demamnya, tapi ketika kualitasnya dia jelek, berkurang, maka nanti lebih lama lagi menyembuhkannya. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Okay. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi efek dari obatnya hilang, Mas. Jadi kayak misalkan tadi kita harapkan dia menurunkan demam, ternyata nggak bakal demam, ibaratnya nggak bakal turun demamnya, ya karena kualitasnya udah jelek. Dan yang terakhir ini adalah kemungkinan yang mungkin kita harapkan nggak terjadi gitu. Itu bisa jadi menimbulkan efek samping, misal keracunan atau bahkan kayak misalkan gatal-gatal dan yang lainnya. Gitu, Mas. Jadi memang ternyata penyimpanan yang gampang kita anggap mudah itu ternyata bisa menghasilkan efek yang berbahaya kalau kita tidak melakukannya dengan sesuai. Tuh, jadi harus kita perhatikan penyimpanannya. Jangan nyimpan obat di atas kulkas. Kenapa tuh, Mas? Panas kan. Jadi tablet jadi sirup ya, Pak. Meleleh ya, kasihan. Jangan di berpakaiannya, jangan ram. Kan duit atau di kasbit, Mas. Di bawah baju. Mau di bandar panas sama di melipatan baju. Duit. Jadi bergabung ke PKB. Kita kada pusing kalau sampai PKB. Oke, listener, sekian dulu untuk awalnya ya. Kira-kira udah selesai, Mas. Cepat banget. Iya, sekian untuk awalnya. Pembahasan tentang obat, listeners ya. Semoga buat listener juga nih, kita mau bahas tentang selebar-lebarnya bagaimana menyimpan obat yang benar. Betul. Apalagi mungkin orang tua yang punya anak-anak. Iya, apakah obat ini aman untuk dijaga sama anak-anak atau kita jauhkan sama sekali gitu. Anak-anak. Kita ingu anak aja. Kita ingu obat aja, anaknya enggak usah diingu. Okay. Jahat banget. Yang mau tanya-tanya boleh, listener, di WhatsApp kita di 0811 993301.
Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners, kita masih lanjut ngomongin tentang penyimpanan obat dan stabilitas. Penciuman obat. Kapan bus obatnya? Penyimpanan obat dan stabilitas, kayak apa caranya kita bisa menyimpan obat dengan baik dan benar sesuai dengan aturan pakai, aturan penyimpanan yang tertera di kemasan juga yang diajarkan oleh dokter. Ikam aja bawaan error. Oke. Jadi kita masih bersama apoteker senior Putri Amelia, dosen stikes ISPI Banjarmasin. Kita mau nanya lagi nih, bagaimana suatu obat bisa dikatakan stabil? Kemudian apa saja faktor-faktornya? Oke. Bagaimana gitu ya kita bisa ngelihat atau menyatakan suatu obat itu stabil? Sebenarnya kalau misalkan dilakukan pengujiannya ada beberapa langkah pengujian. Tapi mungkin di sini buat ini dipanggilnya listener gitu ya, Mas? Yeah, listener. Oke, buat para listener yang gampang aja gitu ya. Nanti bisa dilihat dari visualnya. Apakah terdapat perubahan warnanya, baunya, teksturnya? Itu sih yang paling gampang. Dan mungkin bisa kita kategorikan juga berdasarkan obatnya. Dia jenisnya apa? Apakah bentuknya tablet, kapsul, sirup? Karena setiap jenis obat itu nanti perubahan kerusakannya pun juga beda-beda. Kayak misal, contohnya gitu ya, Mas ya. Kalau misalkan tablet itu ketika dia sudah tidak stabil lagi, itu biasanya dia mengalami perubahan warna. Atau paling sering itu ada muncul bintik-bintiknya. Kayak gitu. Ruam. Atau ruam gitu ya? Bukan, obatnya. Iya, obatnya. Obat cuma biar. Obatnya kegatalan, terus nanti dia minum obat lagi. Enggak ada paras tamol ya, kamu. Paras tamol gue gatal di garu. Kedak apa kayak itu? Iya, terus contoh lainnya tuh sirup gitu. Kalau sirup kan karena cair gitu ya. Kan kalau misalkan suatu bahan dia kok ada komposisi airnya, itu sangat mudah banget untuk apa ya namanya? Bahasa Indonesia. Bentar. Bahasa Latin gak apa-apa deh. Tumbuh jamur. Jadi kalau misalkan jamur tumbuh, artinya nanti dia akan bau tengik gitu ya. Terus lengket-lengket gitu. Kental daripada sebelumnya. Okay. Jadi memang harus kita perhatikan. Kalau misalkan mau konsumsi obat, pertama kita lihat tanggal kadaluarsanya. Terus yang kedua kita lihat secara visualnya, apakah terdapat perubahan warna atau visualnya atau baunya gitu. Okay. Nah kalau di rumah nih, kita nyimpan obatnya kayak gimana? Kalau nyimpan obat baiknya gitu ya, langkah pertama yang paling pasti kita lihat kemasannya sama brosurnya. Dia disimpannya di suhu berapa? Karena setiap obat karakteristiknya beda-beda. Ada obat yang harus disimpan di suhu ruang, itu bisa sampai 20-25. Ada juga obat yang harus disimpan di kulkas 2-8. Ketika dia ada keterangan disimpan di suhu 2-8 derajat, itu artinya kita nyimpannya dalam kulkas tapi bukan pada freezernya. Di bagian pintunya. Karena suhu di kulkas pun ternyata beragam. Kalau misalkan di freezer itu biasanya bisa di bawah minus 5 derajat. Jadi kalau misalkan obat itu kan kebanyakan kita nyimpan sirup yang udah dibuka itu biasanya di dalam kulkas gitu ya. Itu sebenarnya belum tentu tepat kayak gitu, karena bisa jadi salah satu bahannya ketika dia disimpan di suhu yang lebih dingin nanti dia akan terbentuk kristal. Maka otomatis mau tidak mau nanti bisa jadi stabilitasnya berubah, dan bener. Kualitasnya pun juga akan menurun tentunya. Betul, itu bahaya tuh. Kemarin ponakan saya itu dia susah minum obat. Terus? Ditaruh di kulkas, tiba-tiba dia mau minum obat. Itu keponakannya ditaruh dalam kulkas. Atau obatnya? Kasihan. Gara-gara apa? Gara-gara obatnya rasa ikan asin. Gak tahu, terkontaminasi. Majar, diwadahinya mamanya. Obat tuh ditutup, main jangan dibuka obat sirup. Anaknya wadahi. Mau minum obat itu aja. Kenapa? Ada darah rasa jeruk, ada darah rasa apa-apa, rasa yuk asin. Nasi. Enak banget aja mamanya. Tapangnya mamanya. Terus dimakan pakai nasi gitu ya. Coba ditalu. Gak ada sambal, bercacap. Oke. Apa tunjuk-tunjuk? Kita nanya lagi nih ke apoteker Shenya Putri Amelia. Ada beberapa yang bilang obat itu lebih baik disimpan dalam kulkas, tadi udah jelasin juga. Bahwa ternyata memang ada obat apa ya? Obat apa ya? Saya sempat tahu itu obat yang insulin. Saya lupa lagi. Apa tuh yang bentuknya apa? Panjang gede kayak peluru gitu.
Oh, suppositoria yang digunain di mana? Di anus ya, atau vagina ya? Itu oh, memang ini ya? Memang khusus untuk di freezer atau enggak? Oh iya. Kalau iya tadi, mohon maaf. Terima kasih Mas gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kan jenis obat itu beda-beda ya. Ada yang tadi bentuknya padat kayak misalkan tablet, kapsul, kaplet, ada yang bentuknya cair kayak sirup, kemudian juga ada yang bentuknya agak semi padat gitu kita nyebutnya. Contohnya tadi yang kayak Mas bilang itu ada suppositoria atau yang ada juga yang namanya ovula. Itu jenisnya. Heeh, jenisnya. Jadi kalau suppositoria itu jenis obat yang digunakannya mohon maaf di bagian anus. Kalau ovula itu digunakannya melalui vagina. Nah, itu obatnya karakteristiknya dia akan meleleh ketika bertemu dengan suhu tubuh. Makanya penyimpanannya dia harus disimpan dalam kulkas. Tapi balik lagi, disimpannya jangan di freezer sebagian besar. Disimpannya di suhu 2-8 aja. Cukup. Karena kalau misalkan disimpan di freezer terus nanti langsung digunakan, yang ada nanti bagian itunya kita agak kaget gitu ya, karena suhunya kan langsung bedanya range-nya jauh banget gitu. Harus dibayangkan. Ayo, saya cuma bilang ada lah ya. Gak usah dibayangkan, santai. Ya oke, gak usah terlalu liar pikirannya kemana-mana. Begedek tuh. Sudah dong. Oh ya, cukup. Nah kalau kita ketemu sama obat yang kadaluarsa, misalnya kadaluarsanya sehari dua gitu-gitu. Minumnya udah kayak masih kayak apa-apa ini sehari dua aja, belum tiga aja. Oke. Boleh. Sebenarnya tergantung ya, kalau misalkan kalian ragu gitu ya, para listener ragu, ya mending beli yang baru gitu. Tapi kalau misalkan ternyata udah kepepet banget, pasiennya sakit banget, misalkan nyeri banget, terus ternyata pas kita lihat tanggal kadaluarsanya, oh udah lewat nih. Kalau secara visualnya obatnya masih aman, tidak terdapat perubahan warna, bau dan yang lainnya, kepepet-kepepetnya ya sudah monggo. Yang penting tadi gak ada perubahan. Karena pada dasarnya kalau misalkan obat yang sudah kadaluarsa itu karena kadar obatnya udah menurun. Jadi misalkan harusnya kita konsumsinya kadar 100%. Pokoknya kalau misalkan dia dikatakan masih bagus efektif, efektivitasnya ketika kadarnya obat itu 90-100%. Nah tapi ketika seiring berjalannya waktu, obat itu dia akan terdegradasi atau mudahnya dia akan hancur. Jadi nanti kadarnya akan menurun. Ketika kadarnya sudah di bawah 90%, maka obat tersebut sudah nggak ada lagi, maksudnya efektivitasnya akan berkurang. Jadi kalau misalkan lewat dari tanggal kadaluarsa, ya kalau misalkan kepepet, ya monggo aja diminum, karena masih ada kadar obatnya walau memang sudah di bawah 90%. Kalau bisa beli aja. Kan sekarang apotek juga udah di mana-mana gitu ya. Apalagi kamu nyimpan obat parastamol, parastamolnya masih kemasan pertama baru keluar. Belum ready setnya. Desain pertama banget. Masuk gondol parastamol tulisannya. Itu bahaya itu. Itu bahaya. Kolektor obat gitu ya Mas ya. Perangko. Nah, kalau ngomongin tentang obatnya lagi nih, kalau sudah dibuka dari kemasannya, apakah durasi kadaluarsanya ini mengikuti tanggal dari yang tertera atau yang ketika dibukanya? Oke, jadi sebenarnya tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan itu kan ditentukannya sama pabrik ya. Oke, jadi itu adalah tanggal kadaluarsa ketika obatnya belum dibuka. Tapi kalau misalkan kita sudah membuka obatnya dari kemasan pertamanya gitu, itu nanti masa kadaluarsanya akan menyesuaikan. Jadi kalau misalkan tablet, kaplet kan udah jelas pas kita buka udah pasti langsung kita minum gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan contohnya kayak sirup gitu, nah itu ada masa kadaluarsanya tersendiri. Jadi ketika sudah kita buka, kita tidak lagi mengikuti tanggal kadaluarsa yang ada di kemasannya. Itu ada sebutannya namanya BUD atau Beyond Use Date. Itu adalah tanggal kadaluarsa setelah kemasan obat dibuka. Pertama kali dibuka. Jadi hampir kurang lebih mirip sama kayak kosmetik kalau mas-masnya tahu. Kalau misalkan cewek, kita tahu, aman. Iya, kalau misalkan di sini mungkin para listener ada yang cewek, kalau kosmetik contohnya kayak lipstick gitu, itu biasanya masa kadaluarsanya ketika udah dibuka 6 bulan. Nah, sama halnya kayak obat, contohnya tadi kayak misalkan sirup itu ketika sudah dibuka rentang penggunaannya hanya 1-6 bulan setelah dibuka. 6 bulan. Paling maksimal 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan sudah terjadi perubahan fisiknya, itu sebisa mungkin langsung dibuang aja obatnya. Gitu. Jadi ketika kita ngebuka obat, ini juga not penting sih, jangan lupa dituliskan di kemasannya tanggal berapa kita ngebuka obatnya. Iya, jadi nanti pernah lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan sirup gitu Mas, kan kalau misalkan Mas ada anak kecil di rumah, itu kan pasti utamanya bentuk sediannya sirup gitu ya. Gak mungkin kan kalau anak-anak ngasihnya dikasihnya tablet dan yang lainnya. Nah, itu kalau misalkan sirup, sebisa mungkin ditulis botolnya tuh, dibukanya tanggal berapa, jadi nanti kita bisa mantau, oh ini udah 1 bulan yang lalu kok,
terus dicium visualnya masih aman, baunya nggak ada, maksudnya masih nggak ada tengik dan yang lain itu masih boleh digunakan. Oke. Tapi kalau sirup maksimalnya 6 bulan. Ternyata dibukanya pun harus ditata tanggalnya. Iya, lebih baiknya seperti itu. Tuh hati-hati listeners ya. Jadi sekali lagi kita tuh harus memperhatikan bagaimana cara penyimpanannya supaya tetap efektif obatnya. Iya, benar-benar. Berfungsi dengan baik. Iya. Pokoknya kalau fisiknya berubah, itu mungkin sudah tidak layak digunakan. Benar, seperti itu. Iya. Hampir sama kayak makanan. Tiba-tiba kamu mau minum paracetamol, tiba-tiba kemasan berubah jadi ampicillin. Oh, itu ada yang menukar sih mas kayaknya. Tapi sama-sama pahit mah aja deh. Obat garannya. Anaknya. Anaknya nih minum dia harus apa jadi mama. Mau tuh anaknya nih. Oke, setelah kita bakal lanjut lagi. Buat listeners yang mau bertanya boleh di 0811-993-3901. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Rama dan Nadi masih di pagi-pagi listeners ya, ngebahas tentang penyimpanan obat dan stabilitas. Kita masih bersama Mbak Senya Putri Amelia, selaku apoteker juga dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Tadi udah dijelasin mengenai kadaluarsa obat ya. Dan kalau ngomongin tentang jenis obat kan macam-macam tuh. Ada yang obat racikan, terus juga ada yang puyer, kapsul atau krim. Nah, masa apakah masa kadaluarsa kadaluarsanya ini berbeda-beda juga dari masing-masing jenis ini? Oh, masing-masing jenisnya. Apa beda-beda gitu? Oke, kalau mungkin tadi kita udah sedikit menyinggung gitu ya masalah untuk mungkin kalau misalkan masa kadaluarsa kan tadi kan kita bisa ngelihat di kemasannya. Mungkin di sini kita lebih ngebahas ke BUD-nya mungkin ya mas ya. Jadi kalau tadi udah ngebahas tentang yang tablet terus yang sirup, sekarang mungkin beberapa obat yang penggunaannya khusus. Contohnya kalau misalkan masnya pernah menggunakan obat tetes mata? Pernah. Oke. Obat tetes mata itu ada dua bentuk sediaannya. Ada yang botol besar, ada yang kecil. Tahu nggak yang sediaannya mini dos? Tahu. Nah itu mas tahu nggak kalau ternyata obatnya itu tuh juga ada masa kadaluarsa setelah pertama kali dibuka. Oh ya? Jadi kalau yang botol gede itu setelah dibuka hanya boleh digunakan selama 28 sampai 30 hari. Oh. Iya, paling sampai 30 hari. Terus kalau misalkan untuk yang mini dos yang kecil itu hanya 3 hari. Oh iya, gitu. 3 hari aja kalau yang kecil. Kayak punya saya kemarin yang per 3 jam itu. Iya, ada kok mungkin pelembab ya karena matanya kering gitu ya. Habisnya per 3 jam. Gitu. Terus masalahnya lagi adalah obat tetes mata itu entah yang gede sediannya ataupun yang kecil hanya boleh digunakan oleh satu orang. Jadi nggak boleh gantian. Misalkan masnya matanya kering, masnya juga matanya kering, dua-duanya kering. Itu nggak boleh. Misalkan beli satu obat, tuh nggak boleh digunakan bersamaan. Obat mata ya? Obat mata. Kenapa? Obat mata. Karena obat mata itu harus steril. Jadi kalau misalkan nih, nauzubillahnya masnya ternyata ada infeksi bakteri di matanya. Kalau misalkan masnya menggunakan, terus masnya juga menggunakan itu nanti bisa ketularan. Gitu. Walaupun nggak kena. Iya. Ujungnya pun juga nggak boleh dipegang, mas. Ujungnya nggak boleh dipegang, jadi memang harus steril itu untuk mencegah adanya penularan penyakit. Kayak gitu. Baru tahu loh mini dos jari doang ternyata. Iya. Yang kecil, yang kayak biasa kemarin. Biasa kalau mini dos enak dibawa kemana-mana. Biasa kalau aktivitas itu, aku 3,5 hari lagi. setengah harinya nambah pulang. Belum belajar bayarnya sekarang 1,5 hari kawan. Terus masnya tahu obat insulin nggak mas? Tahu. Yang pen. Iya. Kan kalau kita kan sebagai nurser taunya kalau insulin itu disimpannya di dalam kulkas gitu ya. Itu kalau misalkan belum dibuka, benar disimpannya boleh di dalam kulkas. Tapi kalau udah pernah digunakan itu bisa disimpan di suhu ruang. Jadi saya pernah ketemu pasien, dia itu mikirnya si insulin ini harus disimpan kulkas. Di kulkas. Jadi kemana-mana dia bawa cool box kalau pergi gitu. Nah ternyata kalau misalkan udah pernah dibuka, dia bisa disimpan di suhu ruang. Tapi memang masa kadaluarsanya hanya bertahan 28-30 hari. Hampir sama seperti obat tetes mata. Tapi udah habis kan? Udah pasti udah habis. Jadi maksudnya ada pasien yang bawa cool box kemana-mana kan repot. Kasian gitu ya banget. Kasian gitu. Ya. Tapi saya masih kaget tentang obat tetes mata tadi ya. Karena mata saya itu mata kering. Karena berkegiatan di ruangan yang ber-AC kan. Bener-bener. Ngatap layar LCD terus. 3 hari itu. Itu pun di ruangan lebih nyaman berarti. Jangan ketular. Berarti kamu kering kada? Aku kering, ikam kering. Di telepon matanya. Nah, kita lanjut ya, Mbak. Oke, sip. Ya. Kurang memangnya tadi itu ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya juga usaha itu. Telepon sama aku, support Ram. Oke. Lucu loh padahal. Iya, makasih. Timingnya kurang pas aja. Masa mata di telepon. Kering-kering enggak ada dong. Enggak bisa itu. Enggak bisa.
Oke, lanjut. Nah, kalau tentang paparan cahaya nih, itu kan bisa mempengaruhi stabilitas obat ya. Karena biasanya ada juga yang tertera di kemasan yang menyebutkan kalau obat sebaiknya dijauhkan dari sinar matahari. Tapi mungkin kalau beli obat ketengan nih, ada juga kan, bahkan kadaluarsa pun kita nggak tahu. Karena apa, dipotongnya pas tanggal kadaluarsanya 8, tiba-tiba 0 aja. Oh ini 2020 nih sudah kadaluarsa, padahal 2028. Apakah mempengaruhi dengan stabilitas obatnya kalau itu terkena matahari secara langsung atau enggak? Gitu. Oke, mungkin ini sedikit saya jawabnya melihat case dari lapangan juga gitu ya. Mas pernah nggak kalau misalkan beli obat di apotek terus dikasihnya bukan obat yang disimpan dalam aluminium atau blister, tapi dikasihnya yang udah di pack kecil-kecil, yang plastikan. Jadi kadang misalkan saya tuh pernah tuh ayah saya beli obat sakit gigi ke apotek dikasihnya bukan yang kemasan tapi udah di pack-pack kecil kayak kacang goreng gitu. Oh dia ada yang racikan, ada yang bener-bener pil mas. Jadi satu plastik kecil kayak kacang goreng itu isinya ada 3-4 obat. Ada tuh beberapa apotek atau toko obat yang ngejual. Nah sebenarnya lebih baik ketika kita membeli obat itu memang obatnya dari kemasan awalnya. Karena ibaratnya gampangnya gitu ya, industri farmasi itu udah mendesain obat karena obat itu juga rentan sekali mengalami interaksi entah dengan obat lainnya atau bahan pengemasnya. Jadi udah pasti bahan pengemas si obat ini udah pasti dia nggak akan berinteraksi. Nah kalau misalkan kita pindah ke tempat pengemas yang baru, bisa jadi nanti obatnya berinteraksi sama pengemasnya. Apalagi kalau misalkan kita campur sama obat-obat lain dalam satu plastik. Pertama itu. Terus yang kedua, kalau misalkan plastik yang bener-bener bening itu kan nanti tadi kayak masnya bilang kena cahaya entah matahari ataupun lampu, itu balik lagi juga bisa mempengaruhi stabilitas obat. Nah nanti kualitasnya malah menurun. Jadi memang baiknya kalau kita beli obat, beli yang langsung dari kemasan aslinya. Dan tadi kalau misalkan beli obatnya yang potongan kayak gitu ya mas ya, itu kalau misalkan mau bisa ditanyain sih sama apoteker atau mas-mas farmasisnya gitu ya, atau mas farmasisnya ini tanggal kadaluarsanya berapa. Nanti bisa ditulis lagi, kita beri keterangan. Itu maksudnya kan juga menjaga diri kita biar nanti kita mengkonsumsi obat yang udah pasti terjamin kualitasnya. Gitu tuh. Gitu ya, ternyata nggak boleh kalau obat itu digabung, mungkin karena kita tidak tahu ya. Kalau mau tetap dipotong perkemasannya aja, jangan dikuyak. Bener-bener, ya jangan dikuyak. Karena dikuyak bukan berarti kan berinteraksi. Oh iya. Parastamol aja. Ya muksilin. Iya. Kita bakal mandiran terus dong. Iya. Interaksi. Iya. Oh gitu nggak boleh. Sekarang kan juga ada tuh ya apa yang kayak toples kecil yang ujung apa udah di udah ada ibaratnya katupan dibuka buat jari. Itu sebenarnya boleh aja kita ngepackin kecil-kecil kayak gitu, tapi balik lagi kayak masih bilang jangan dibuka dari kemasannya. Kalau bisa kita potong kecil aja. Untuk ngejamin stabilitasnya juga sih. Biasanya orang tua kayak gitu ya. Mandek ya kan, hari apa gitu. Iya, benar-benar sesuai. Kamu gitu kan sekarang? Iya. Langsung saja. Iya. Sampai gitu sekarang. Isnin, Selasa, Arba, Khamsa, Jumat. Sabat. Apa sabatnya? Nabas sih kamu. Sabat. Yang terakhir nih ya. Apa tuh? Jadi kita di ini juga mau nanya, mungkin boleh kasih tips nih cara menyimpan obat-obatan yang harus dibawa ketika kita mau bepergian. Kita kan berdua nih, kita traveling terus. Kita traveling terus. Klien lah. Wah, jauh banget ya mas ya. Kita pakai koper ke klien itu. Nah, supaya obatnya ini tetap stabil, di mana sebaiknya kita menyimpan? Pertama jelas kita harus memastikan si obat ini ketentuan penyimpanannya bagaimana. Apakah misalkan bisa di suhu ruang? Tapi alhamdulillahnya sebagian besar obat pasti aman disimpan di suhu ruang. Terus yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Siapa tahu misalkan tempat berpergiannya mas ada anak-anak, terus ngeliat oh kayaknya warnanya cantik gitu ya, dikiranya permen nanti malahan gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan bepergian sebisa mungkin, misalkan nih masnya bepergian pakai mobil, kalau misalkan obatnya disimpan di dalam tas itu jangan sampai sebisa mungkin ibaratnya didiamkan lama di dalam mobil. Karena mobil itu ternyata kalau misalkan kita tinggal lama gitu ya mas, itu nanti kena sinar matahari, otomatis suhu di dalamnya panas, meningkat. Nah itu nanti juga bisa membuat si obatnya nggak stabil. Bahkan mungkin misalkan kayak kapsul itu nanti bisa meleleh obatnya. Gitu. Beberapa ada contoh case gitu, kayak pasien itu nyimpan obat di dalam mobilnya, itu ternyata dia meleleh, nempel sama kemasan, itu artinya udah rusak. Terus yang ketiga, yang keberapa nih tadi? Ketiga ya kayaknya. Yang ketiga itu udah dipastikan kalau misalkan ternyata si obat ini disimpannya bukan dalam aluminium atau blister, tapi dia ada kan kayak obat vitamin yang disimpannya dalam botol gitu. Nah itu kalau bisa ditutup rapat.
Jadi untuk kita mengurangi kontak dia dengan lingkungan luar, entah dengan kelembapan atau udara. Karena kan ibaratnya udaranya kita ini kan juga ada kandungan airnya gitu. Air itu sangat rentan sekali untuk ditumbuhi oleh mikroba. Jadi nanti si obatnya pun malah bisa berjamur jatuhnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin si obat ditutup dengan rapat. Dan pastikan dibawa, yang dibawa adalah obat-obat yang memang dibutuhkan. Jadi jangan semua obat di rumah kita bawa. Iya, nanti tasnya full sama obat, bukan ini kamu panas dingin dikasih salep kayak apa kisah aja. Ternyata banyak ya yang kita tidak tahu, tidak ya tahu, kayak tadi penyimpanan obat gak boleh digabung. Soalnya kalau sakit gigi itu efektif banget kalau racikan kayak gitu. Iya, biasanya kan memang kan? Dikasihnya kayak gini langsung di toko tapi obat. Tapi asal langsung minum gak apa-apa ya, sekali minum ya. Iya, gak apa-apa. Bukan disimpan kan ya, maksudnya begitu dalam satu kemasan kayak kacang tadi udah dibuka tapi langsung minum sampai rumah gak apa-apa. Gak apa-apa. Disimpan 2 tahun udah kawa. Aku ada lagi di tas. Dari tahun berapa? Pokoknya kalau sakit gigi kan gak enak gitu pokoknya. Terus juga yang obat mata itu PR banget ternyata, mempengaruhi stabilitas. Iya benar-benar gitu. Keren deh. Karena ini juga mas, kalau yang obat mata itu kan sebagian besar pelarutnya air ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 3 hari kemasan yang kecil itu nanti rentan sekali bakteri dan jamur tuh tumbuh. Makanya tadi ada batasan maksimalnya. Benar. Kalau ngomongin di luar tentang obat nih ya, tentang daya tahan tubuh deh. Benar-benar. Vitamin C. Iya kan. Ya ini saya minum. Oh iya. Seberapa apa maksimal sehari itu tubuh menerima dosis vitamin C itu berapa? Ini kan 1000 nih. Apakah ini cukup satu botol ini aja atau kurang lagi? Benar. Sebenarnya tubuhnya kita itu sehari kadar jumlah vitamin C yang dibutuhkan hanya 50 mg. Nah, itu 1000 mg kan? Iya benar. Ada nih masih setengah. Oh gitu, 50. Iya, 50 mg. Makanya kalau mohon maaf saya nyebut merek, Mas tahu yang vitamin C IPI? Tahu. Iya, itu kalau Mas cek itu dia 50 mg. Karena memang dosis harian kita 50 mg. Satu tablet itu doang. Satu tablet itu 50 mg vitamin C. Itu yang pas ya berarti. Itu yang pas. Jadi kita misalkan kita sebanyak apapun vitamin C yang kita minum, ya pada akhirnya nanti sisanya itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Dasarnya sebenarnya secara teori seperti itu, Mas. Tapi sekarang banyak banget kan suntik-suntik vitamin C gitu kan. Iya, sebenarnya ternyata ya tubuh cuma menyerap 50 mg sisanya dikeluarkan. Maaf Mas, kenapa Mas? Enggak. Saya menyinggung ya. Ini dia. Maaf ya Mas. Cek suntik vitamin C kemarin. Semang. Cacing. Kalau sudah suntik vitamin minum ini pun. Kan saya lama. Saya baru merasakan suntik vitamin beberapa waktu yang lalu. Kok nyaman gitu. Soalnya bisa langsung kerja kan. Memang tapi tidak memang dituntut untuk apa namanya? Harus sehat gitu. Maksudnya karena waktu istirahatnya kurang. Suntik kerja lagi gitu. Tapi suntiknya memang cuma vitamin C atau vitamin dicampur aja. Vitamin tapi dicampur sama vitamin B yang lainnya kan? Atau vitamin C? Semuanya, semua yang diperlukan karena kita konsultasi dulu kan. Suntik vitamin ya 3 hari enggak bisa tidur karena harus kerja. Senennya baru tepar. Disuruh istirahat. Iya, tapi enggak apa-apa sih Mas. Maksudnya itu juga salah satu cara Mas ya untuk tetap menjaga tubuhnya Mas. Betul. Kan? Nah, itu dia tuh. Terima kasih. Alhamdulillah sehat ya, Ram. Alhamdulillah. Oh, jadi 50 mg. Cukuplah. Vitamin IP itu cukuplah ya. Satu itu. Tapi jadi kurang, kayak kurang berasa gitu di mulut. Itu kecil cepat hilang lagi. Masnya menikmati rasanya ya. Oke gitu ternyata. Apalagi kan sekarang cuaca ya, Ram, jadi PR gitu. Tapi kalau pilek nih, kita keluar dari enggak apa-apa. Kalau pilek itu obatnya emang harus istirahat kah atau gimana? Kalau pilek di paus. Iya, kalau pilek badan ngedrop pasti flu gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau misalkan pilek balik lagi obatnya pasti yang utama adalah istirahat. Tapi kalau misalkan ternyata dengan istirahat itu nggak cukup, ya mau tidak mau kita butuh tambahan obat. Dan paling utama sih lebih baik kita konsumsi vitamin terlebih dahulu. Jadi setelah kita tidur cukup, istirahat cukup, makan makanan bergizi, terus kita juga konsumsi vitamin untuk tadi meningkatkan imun kayak Mas Rama gitu ya. Nanti tapi kalau misalkan setelah pilek, kok hidung saya masih belum bisa bernafas dengan enak kayak gitu ya, masih berat kepala, nah itu baru boleh minum obat. Tapi kalau misalkan kan tiap orang ketahanannya beda-beda gitu ya. Misalkan saya dicubit, menurut saya nggak sakit, tapi menurut Mas Rama itu udah sakit banget. Jadi tiap orang tuh ketahanannya beda-beda. Kalau misalkan mau minum obat, monggo. Daripada kita menyakiti diri kita sendiri. Jangan menyakiti diri
kamu Ram. Jangan, saya tidak lagi nih. Benar. Saya tidak lagi dah. Oh, tidak lagi dah. Kayak gimana? Tidak lagi ya. Tidak lagi dah. Oke, okay, listeners, ya. Itu dia pembahasan kita tentang penyimpanan obat. Betul, seru banget, banyak banget ilmu yang kita dapat. Ilustrasinya bagaimana cara kita untuk bisa menyimpan obat dengan baik dan benar. Ingat, kalau kita beli obat harus dilihat kadaluar, tanggal kadaluarsanya, dan harus tahu juga bagaimana cara penyimpanannya. Betul. Terima kasih. Kasihnya terima kasih ya. Terima kasih juga, Mas. Terima kasih sekali lagi. Dan ilustrasi setelah ini kita ada dikirim salam, silakan bergabung. Miliar-miliar